ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Jadi rekan-rekan sekalian, pada hari Jumat tanggal 22 Desember ya, sekira pukul 10.00 di wilayah Banyuates terjadi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak terkenal, OTK ya, yang menimpa korban atas nama Mu'arof ya, 50 tahun ya. Saat ini Polda Jatim sedang bekerja ya, membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sampang. Tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya, mudah-mudahan segera terungkap kasus ini. Dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Dan artinya kasus ini masih ditangani oleh Polres hanya belum. Masih ditangani oleh Polres, ya Polda membantu, ya memberikan asistensi dalam mekanisme penyelidikan kasus ini. Dan ya, Jatanras yang diterjukan dari tim mana saja? Ada lapor dan ya semua yang terkait dengan mekanisme penyelidikan yang dimiliki oleh Polda kita turunkan semua. Dan dari keterangan sementara di TKP pelakunya satu atau lebih dari satu? Ya nanti ditunggu aja ya, kita tidak boleh menduga-duga ya kan, karena ini proses penyidikan yang sedang berjalan, ditunggu aja. Kemudian sampai saat ini sudah 11 orang yang diperiksa sebagai saksi. Demikian ya. Soal CCTV dan alat bukti lainnya mungkin ya? Ya nanti ditunggu ya, nanti ditunggu. Kalau memang sudah ada update terkait perkembangan kasus ini kita sampaikan. Oke.